sampai sekarang pun itu masih ekstrim. Apa? Band-band yang melakukan itu SMP selesai main pulang tidak menghargai band lain, ya. Itu udah ada daftarnya. Band kurang ajar, band tengil, itu tidak akan pernah main di acara-acaranya band positif lagi. Dan kita tidak menyarankan ke jaringan-jaringannya kita, karena kita malu ya, malu bener. Oke, vokalis. Karena ini ke komunitas ini, ke komunitas anu, ke IO ini, kalau mentalnya mental lah. Mental lemah, kurang ajar, malu banget. Rekomendasi band-band kurang ajar sangat tidak efek positif. Yang habis main kalau di komunitas seperti ini langsung pulang. Benar, setuju. Eh, tanya Ari deh. Gua tua. Gua tua. Gua siap main di sini, pulangnya itu paling akhir. Benar banget. Benar loh. Padahal ya malum lah ya namanya opa-opa. Opa-opa. Tapi enggak, gua enggak kalah semangat sama lu. Iya, gua enggak kalah semangat sama lu, boleh diadu. Karena gua tidak kurang ajar. Harusnya dia sudah konfirmasi jauh-jauh hari untuk jadwal. Lu mau di Cherry Bell kek, mau di ini. Setuju. Ngehe, gua. Udah jelas bahwasanya band ini bukan band masa depan. Yes. Karena sudah terlihat gitu. Saya berharap teman-teman di sini tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Diminimalisir lah hal-hal ini adalah kesempatan buat teman-teman belajar. Tapi saya menyarankan kalau kalian tidak punya visi misi yang jelas, tidak serius, ya sayang men, lo buang-buang waktu, tenaga, pikiran, uang juga, ya kalau pada akhirnya sia-sia, kotor kompas, mendingan lo kalau memang lo nyari duit, ya mendingan lo kerja aja. Ya. Pelajaran buat teman-teman ketika kalian komitmen dengan siapapun. Ya, ya, di komunitas IO, apalagi nanti udah tandakan kontrak, gila lo men. Aduh, gimana ceritanya? Itu sih yang salah manajemennya dia tadi itu. Dia udah tahu ada jadwal yang lain, tapi ngambil di sini jadi korban kita. Pokoknya jadi udah publish mana-mana ya, ya. Kita udah publish, bikin poster, bikin Facebook, Twitter, broadcast. Tapi ternyata batal main, itu kan yang hal terkonyol yang paling gua nggak mau. Yang penting adalah ketika teman-teman selesai dari acara ini, menjejakkan kaki keluar. Yes. Kalian punya semangat, setuju. Punya motivasi, setuju. Punya banyak teman, setuju. Ya, untuk bisa lebih baik lagi. Yang ngaco-ngaco disingkirin. Setuju.